Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam ulir bersama saya Ahmadi SPD. Indikator kompetensi dasar ketiga ini, siswa mengklasifikasikan macam-macam jenis ulir dan siswa menggunakan teknik mengukur ulir segitiga. Pada kompetensi keempat ini, bertujuan agar siswa mampu mengklasifikasikan macam-macam ulir. Kedua, siswa mampu menerapkan teknik mengukur ulir segitiga. Ulir kanan adalah ulir yang putarannya ke kanan, sedangkan ulir kiri adalah ulir yang putarannya ke kiri. Ulir dalam adalah ulir yang terletak pada permukaan dalam satu lubang, disebut juga female thread atau ulir perempuan. Sedangkan ulir luar adalah ulir yang terletak pada permukaan luar suatu poros, bisa disebut juga male thread atau ulir laki-laki.
Ulir metris memiliki sudut ulir 60 derajat dengan satuan milimeter, sedangkan ulir jenis Whitworth sudut ulir 55 derajat dan satuan ukurannya inci. Contoh ulir metris standar adalah American National Unity, National Quartz atau UNC, kemudian Unibill National Fine atau UNF. Ulir metris M8×1 artinya ulir metris diameter luar 8 mm dan lebar gang 1 mm. Ulir Whitworth contohnya British Standard Whitworth atau BSW, kemudian ulir British Standard Fine atau BSF. Contohnya W 3/8 inci kali 20 artinya ulir Whitworth diameter nominal 3/8 inci dengan jumlah 20 gang per inci. Ulir segi empat, contoh penggunaannya pada beban yang besar, lebih efisien karena tidak memiliki sudut miring pada ulirnya, tidak memiliki tekanan radial dan tekanan pecah. Ulir trapesium banyak digunakan untuk poros transportir mesin bubut. Ulir batres merupakan ulir yang digunakan untuk menahan gaya dorong aksial pada suatu arah. Permukaan yang menahan beban adalah permukaan yang tegak lurus terhadap sumbu utama ulirnya. Ulir ini dirancang khusus untuk superior hydraulic seal. Ulir setengah bola banyak digunakan untuk pekerjaan penambangan, rem dan kopling kereta api. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.